Oke. Bad civilization. Oke. Selamat datang ya. Ini kita kembali lagi bersama Sensei yang baru bangun tidur seperti biasa ya. Walaupun jamnya dimundurin 1 jam dari biasanya saya jam 1 kan ya. Orang baru bangun tidur jadi kayak gini nih, kacau ya. Baru bangun tidur, baru makan ya, maaf ya. Komen ya, ini kemarin kita terakhir kali nulis artikel Joy itu yang kayak gini kan ya. Look at this, my masterpiece. Oh my god. Ya, sayangnya kita harus hapus ya, karena kita bakal nulis buat Crazy Oli, yeah. Tadinya saya mau bikin stream ini pakai BGM-nya dia, ternyata ada copyright-nya juga walaupun itu dari Dova, I know that ya. Yeah. Mungkin Whole Life sudah membeli lisensinya, that's good. So ya, yeah, kita bakal nulis Crazy Oli Virtual Journal Crazy Oli. So Ziki Crazy Oli itu saya belum terlalu tahu dalam-dalamnya seperti apa, jadi kita cek aja. Siang pus panjang ya. Ini Sensei walaupun dia streamnya nggak jam 1 jam 2 tapi tetap aja ya. Ya, nada bicaranya sama. Kalau misalnya siang kayak gini. Makanya sekarang paling ideal mungkin 15.00 buat nulis. Tapi karena khusus yang kayak ginian kita ada apa namanya? Istilahnya ya searching dulu kan ya. Korek Iska. Oli. Sekalian virtual itu deh, virtual YouTuber Wiki. Kemarin mereka atas karo banget ya, yang bikin karena emang luar biasa. By the way, saya harap tidak terjadi apa-apa ya, karena laptop saya baru diputer tadi dia langsung. Oh by the way, there's it. Ada Aoi Nabi. Irei Dana Aoi. Oh, amat suka uto gara-gara. Kita numpang dulu guranya, terus buka sini lebih cepat. Enggak ya, Appellation Hololive terus Hololive as a part of itu bla bla bla. Kita cari Oli di sini baru karena fitur searchingnya ampas kalau fandom sekarang. Look at this, di atas popular page doang ya kan ya. There's Japanese, Chinese, Russian, German, more languages, Indonesian. Oh, come on, just give Indonesian this. Ya, mana yang gak bisa, gak ada. Ayo kita baca dulu. Yuk, Aoi Nabi Sensei. Oh, Korean. Oh. Just the stream. Okay. BGM-nya double. Oh, thank you buat ngingetin. BGM-nya double, thank you. Ya, yeah, double emang. Saya mau baca dulu ya. Sorry ya. Oli. Kita delay dulu. Saya baru tahu Aoi Nabi itu Korean. Oke, ini banyak juga baru debut tapi itu ya yang bikin sim banget sama dia. Saya juga nge-sim sama dia. Illustration herself of course, just like Sigure Ui or ya yang many illustrator VTuber banyak sekarang. Kemarin saya ngundang virtual artist juga kan ya, Ren Carter. Nah dia juga yang ngegambar diri sendiri. Oke, kita sekarang lihat Oli ya. Oli ini menang vote lumayan, yang vote yang banyak itu 20 orangan lebih. Dulu itu kurang dari 10, sekarang udah 20 ya. Mungkin karena saya tekniknya pas lagi hari collab terus saya share itu. So, there's it. We got
huge folders ya. Siap untuk di notice oleh ya, saya aja baru umumin berapa jam lalu, masa dia bisa dapat sih? Saya menantang Oli. Ya. Yeah. There's Quote-nya enggak ada yang lebih bagus apa? Saya tahu Oli ketawanya membekas, tapi kayaknya enggak hehehehe. Oh, there's a male persona. Oke, okay, kita baca dari personality hyperactive, yes. Factioner are somewhat appreciate interaction, spend good minute. Psyching herself up to appear on screen. When she finally did, she began loudly wail and panic. Okay. Revising her status as zombie or little limbs optionally, blah blah blah. Oh yeah, detach. Yeah, Majika. Dia debut itu saya nggak nonton. Apakah ini terjadi beneran? Arm fell off. Ready for impact. She seems to be aware of internet of meme cultures. She frequently uses internet slang on her debut, like dope, dang, UG. Yes, karena kita tahu Oli itu kayak gimana. Dia baru debut, tapi yeah, she's already udah deket lah ya. Apalagi penyuka VTuber independen, ya. Kita nggak usah open itu ya. Oli is zombie. Oh ya, flirting ya, flirting, knowing itu ya, historical ya. Kalau dari personalitinya kita catat dulu. Historical. Ya, zombie ya, of course ya. Zombie. Zombie tulisnya kok kayak gini sih? Zombie. And then ini cuman itu doang point to point. Knowing yang culture apa nih? Internet slang. Dia bisa appear di mana aja kayak hi sensei Oli typical interactive VTuber, yes that is it. Yes, tangannya copot. Oh my god. Ya, itu menarik sih, bisa ditulis ya. Pas kita jelasin debut tanggal berapa bla 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 dan tangannya copot. Clear with others. Saya ingat dia ngewangi-wangi ke itu kan ya. Hololive JP malahan ya. Siapa ya? Subaru Senpai kah? Yeah, it's typical Oli lah. It's kasih deh nih. Matsuri kali siapa lagi? Halo Jordan ya. Matsuri kali. Bayangin Matsuri yang typical degen digituin. Itu sih Senco pernah. Pas pertama kali mungkin reaksi senpainya itu langsung kore kono kohai wa sugoi desu ne, kan dia bisa langsung narik perhatian pas debutnya. Pas collabnya ini baik. Korea bah, kenapa ya? Ini otaknya gimana ya? Bayangin aja ya. Waktu itu juga ada siapa ya? Di Watson ya, I guess. Mabar Skui itu Oli juga kah kerjaannya? Sebelum main ngomong itu dulu. Saya ingat
ada klipnya, tapi kayaknya Oli deh itu. Dia banyak banget Hello CP yang diwangi-wangi. Oh my god. Kalau search wangi-wangi ya. Wangi-wangi itu udah lama sih, tapi yang bikin famous probably Jukut ya. Karena dia yang membaca dengan penuh. Oke okay, ya, appearance-nya ini menarik ya. Step Truck Hell ya, it's a black silver sword. Ini Truck Oli Eggs, wow. Yang bikin Lam ya. Zombie High School Girl, oke okay, ya, her story boleh lah ya, her story mana nih? Her story kita bisa bahas nih, yang dia kan ada lore-nya. Terus zombie dengan apa namanya, pedang tertancap di kepala. I wonder background-nya itu dia high school girl and then die, tapi ada pedangnya ya, itu kayak sounds medieval. Apa ya, pedangnya itu kayak medieval, tapi background ceritanya itu kayak dari zaman yang gak jauh-jauh dari sini. Tapi ya zaman dulu juga ada sekolah kayaknya. Ya yeah, precious kelakuan Oli ke Ame. Ya yeah, bener ya, bener ya, itu Oli ya. Mabar Skui, nanti kita cari klipnya. History 24 Maret, cepet banget ya, dari Februari ke Maret 1,5 bulan, dihajar 100.000. Discography ID identities ya. Maskot Udin. Udin itu maskotnya Oli tuh, yang purple bear. Saya baru tahu. Saya dari dulu bertanya-tanya, ini nyebut Udin, Udin yang mana ya? Udin yang mana ya? Zomret Zomili, yes Udin. Her story, terus ya Udin kita bikin satu itu lagi ya. Karena dia belum lama debut, yang satu tahun aja, kayaknya agak susah buat nulisnya. Trivianya banyak nggak? Oh, oke. Hideo VA of Track Test Podcast. Oh, wow. Mulai dari atas dulu deh, kita baca. Waktu sama ayah konteksnya jadi ambigu. Nanda yo. Ada apa itu? Ya. Oh ya, ini belum nulis jadinya enggak apa-apa sih ya. Taruh aja lah itu notifier kekala itu. Kalau saya tiba-tiba diam. Always hobbies including eating. Oke, okay, hobi eating. Cooking, drawing, reading, gaming. Simping, oke okay, ya yeah, hobinya ya yeah. Favorite include sweets, strawberry milks, ichigo milku, spicy foods. She reveals she actually cannot handle the hot. Oke okay. She likes eating. She will never eat coffee, fruits, especially cabbage. What is it? And although she likes eating, she will and although ini lupa. Fruits, padahal segar loh. Oke, okay, shokugeki no shoma, ini makanan semua ya, sama lawak-lawakan. Ya, Keon masuk lawak-lawakan lah sama Kobayashi. Cooking anime banyak ya. Ada itu enggak Cooking Boy? Enggak ada kayaknya. Yumeiro Pastir, Sweetness and Lighting, I never heard that before. Mungkin kalau bahasa
Ah, ama Amato Inazuma. Tahu mah kalau kayak gini. Ini makanan semua nih. Yumairo Pastor apa nih? Patissier. Wih, gila jadul banget ini pasti. Oh, oke. Okay. Ya Sojo Rashi des nih ya. Ngesim ke Sien Roberu. Eli sama Olo. Apakah Eli sama Olo itu adalah dua dari adiknya Oli? Ya kah? Eli Olo. Ya, jadi adiknya ada dua kah? Oh ya, saya baca dulu deh. Pokemon Minecraft Animal Crossing. Menarik, nanti saya bakal cek channelnya. Apakah dia main ini? ya, ini saya ingat English, ya Indonesia, Japanese. Oh ya, this one ya, kemampuan ngomong yang cepet ya. Fluent speak. Ching. Lenting. Trilingual. Ini gua tahu. Trilingual saya sudah tahu maksudnya. Way so fast. Apa ya speaking? Udah bodo amat lah ya. Simpingnya udah belum ditulis ya tadi. Simping sama drop aja nggak apa-apa, drop aja. Oh iya ya, saya tahu Oli ada saudaranya tapi not actually nor kalau itu omo imoto toto atau onesan atau ya onisan ya, kakak laki-laki perempuan atau adik laki perempuan, saya kurang tahu. Kalau nggak salah keluarganya Oli itu sering nonton dia, abis itu ya nunjukin ke dia loh. Ya keluarganya proud. Owen Maid. Owen Maid. Pak, tadaima. Tadi ada paket antar barang jadinya. Sorry ya. Oh ya, by the way ini tulisannya belum diperbesar kah? Belum dari tadi. Pantesan kecil.
Desta malam. Malam ya. Saya nggak tahu zona waktu kalian. I don't know where you come from. So ya, yeah. Good night, good evening. Oke, okay. Saya minum dulu ya. Capek ngambil paket berat-berat. Oke. Okay. Lanjut ya. Oh, ada berapa cerita sih yang kayak gitu? Oh, dia big fans dari Disney juga tuh. Saya kelewat. Oh, impersonating, lupa. Impersonating. Banyak juga. Every subscriber goal was to reach 100, but only birthday 13 October. Birthday 13 October. Apa namanya? World Zombie Day. Saya baru tahu ada World Zombie Day. Oktober itu Oktober, November, Desember 13 ke 10. Ah, ada hari seperti itu ya, dunia ini emang aneh ya. Gak ada hari Blue Heaven. Hari penulis kayaknya gak ada. Kalau hari menulis ada, Writing Day, by Writer's Day, I don't know. Kayaknya gak ada. Writer's Day, hari membaca buku ada. Hari buku udah ada juga. Hari penulis, I don't know. Makasih yang neneknya ikut nonton, ada suaranya nenek-neneknya gitu. Fansnya banyak ya, tapi ini biasanya kalau like dislike itu jarang banget diungkit di virtual journal. Bahkan untuk mama papanya juga kadang nggak saya sebutkan, karena yang orang pengen tahu itu seperti apa karakternya, itu yang paling penting ya, dan ceritanya ya. First goal ini lucu sih ya, first goal 100 subs but reach during debut hari Aoi. Hari Aoi ya, saya berpikir tadi pas awal stream ya, kayaknya mau nampilin Aoi lagi, tapi entah di mana ya Aoi bisa ditampilin. Ini udah sesak banget. Kemungkinan nanti kita lihat aja ya, Aoi bisa ditampilin. Halo Renjiro, hello, hello, hello Blue. Aduh, bapak ganteng ini sempet aja ya. Kita nyari tahu Oli ya. Oh ini ya. Oli has a large family, which often comes up topic conversation during her stream. They are aware her status as a VTuber and all. And are all fans of Follow Life themselves. Aside for her parents, she has three siblings. Oh, older. Ini ya, Korea Deska. Kita bakal copy aja langsung karena terlalu panjang. Tulisannya pasti beda sendiri. Bukan. Oli sekali debut langsung rame. Yes. Yes, because of this. Jadi mungkin cerita debutnya itu udah bisa langsung satu subhead, satu sektor gitu. Bisa tiga paragraf saya tulis kalau begitu ya. Ya. Famous sampai inter. Ini parah banget sih. Langsung kayak gini aja ya. Yeah, ya. Ini artikel dari Inggris. Coba kita lihat artikel dari bahasa Cingcong. Maaf ya, saya tidak bermaksud menghina. Jangan laporkan saya kepada Antis. Biasanya mereka lebih komplit. Lihat aja nih ya. Nah ya, ada ininya lagi teksnya. Double ponytail, big bow, bandage, gothic loli.
Gothic Loli. Oh iya, Gothic Loli ya. Ya, biasa di sini sih. Anekdot. Nah, no kan? Brothers love to throw super chat to the seniors of Polelai. No. Oh ya, keluarganya simping udah tulis ya. Kan? Orang-orangnya lebih aneh nih. Orang China kalau dia bener simpingnya kayak gini nih. Can use Indonesian ya, ini udah. But it is a bit difficult to interpret kanji. Ini kanji. My brother will wake Oli in strange way, such a ground pound or licking her cheek. Holy, ada yang kayak gini ya. Ini sekeluarga. Like, wah. In the live broadcast on January 2, 2020, she mentioned her family members ya. Kalau nggak salah harusnya China itu dia ada she atau he, tapi di sini kok he ya. Ya. Saya udah perkenalan juga ya family member saya satu, my brother. Ya. Dia suka main banyak sih. This article quote. Tahu gua. Mama tulisannya langsung kayak gini. Tunggu. So, kayak gini aja. Nah, ya, sisi attribute commentary. Tapi kalau saya nulis ulang enggak masuk. Ini kalau kopas asli ya. Ini kalau kopas asli. Mana ya tadi? Translasi China ke Inggris nggak akurat banget. Iya, makanya kita harus tahu. Kita harus tahu maksudnya apa ini ya. Yang penting tahu aja. Ini Chelsea siapa nih? Ah, nggak ngerti, udah lah, biar aja. I have raised two hamster named Romeo and Juliet. Okay. Mama is the fan of Calliope nih, Mori Calliope. Aduh, ini ya, satu keluarga, ya pun. Ya, mamanya fans sekali. Mamanya fans sekali. Then hamster kayaknya nggak perlu deh. Hamster not related. By the way, satu keluarga zombie nggak ya? Itu tidak tidak terjawab. Hey ya, gue is very happy to have Oli. Yes. Oh ya, gue yang ngomong sendiri kah? Ya gue yang ngomong sendiri, dia doang yang zombie. Astaga. Ya ini ya. Crazy OG. Oh iya, mamanya fans sekali. Terus apalagi ya? Crazy OG. First April ya. Male persona. Banyak ini yang bisa ditulis, tapi nanti paling dikortir kalau kebanyakan. Baca lagi ya. Ini masih banyak nih. Oh enggak, cuma sampai sini. Dia fans Aster kah? When playing the game for the first time, the only call out Aster ya namanya ya. Oh ya, dipanggil Aniki kah? Ini Amelia. He said the famous quote ini. Hey, I just beat like a electric rifle. Okay, jadi Oli refer mereka sebagai kakak ya. Ame sama Aster.
Aster atau Asto. Dia kayak kakak beradik sama Asto. Aniki, yes. Good lord. Oh, iya, ini good lord ya. Sangat dipertimbangkan baik ya. Susah bikin VTuber itu lore-nya sampai detail bisa kenalin satu keluarga gitu. Luar biasa. Dia best debut kalau nggak salah, best debut menangnya di Virtual Journal Award. Jadi udah pasti kita ngomongin debutnya. Z Cup nggak boleh gitunya. Z Cup. Astel Aniki. Berarti Watson. Watson. Anewe. Onechan atau gimana panggilnya dia? Big sister. Big sis. I mean, kapan lagi ada YouTuber luar ngebahas video debut si Oli? Yes. Benar-benar dibahas. Oh, di sini ada email. Apakah ada yang ada yang itu kah? Coba, ada yang traktir? Ya, Owen ternyata pencari awi. Sorry, soalnya saya nggak pakai headphone. Baru dari itu, habis itu nggak pakai headphone, jadi nggak kedengeran, of course ya. Thank you buat donasinya, Owen ya. Waktu dulu saya disawer 500 ribu sama Not Mr. Beast, saya nggak dengar sampai udah mau closing baru lihat. Wah, untung jaraknya dari dia sawer sampai closing itu nggak terlalu lama ya, setengah jam doang paling. Dimarahin satu neighborhood gara-gara terlalu berisik, dikira KDR ya, ternyata debut Oli. Seriously? Ada ceritanya kayak gitu? Jauh lebih siap dari first gen emo. Ya, padahal dia pengumumannya juga sama sih, satu minggu kalau nggak salah. Tapi emang ada makna di mana kenapa dia audisi itu dari bulan jebot, terus debutnya itu di bulan yang udah berlama-lama, supaya orang bisa hype, anticipate. Tapi ya dia bikinnya nggak sampai satu tahun sih, kalau satu tahun gila banget. Dan ketika mereka udah dibangkitin lagi lah hype-nya itu dari satu minggu pas announce, biasa sih kayak gitu tekniknya. Ini ada lagi nggak ya dari sini? Di sini kayaknya nggak ada. Ini udah tadi. Ini pas ini initial letter itu dia debut maksudnya. Lihat kan dia big brain ya, harus bisa ngasih tahu arti meaningnya. Ini debut. Nah, ini letter debutnya ada apa? Terus dia imitate ini. Oli itu yang pertama ya? Oli itu yang pertama kalau nggak salah. Ya. Saya bisa bahas keluarganya, debutnya, terus termasuk itunya satu lagi apa ya? Lore gilanya mungkin. Ya, lore gilanya mungkin ya. Jadi ada tiga subheadnya itu. Pertama debut, kedua the craziness-nya, dan yang terakhir mungkin family-nya. Oh ya, Zomret-nya lupa. Zomili. Kita udah hampir 40 menit ya. Apa banget ya ampun. Buat ngulik doang ya. Buat ngulik doang. Sekarang kita cari di channel aslinya ya. Oh, it's almost 600,000. Membership baru buka kah? Tunggu lihat dulu. One month. Oh ya. Oke, udah lama. Udah hampir 2 bulan. Oke, let's see. What is 30 second of follow meme? Drawing challenge. Terus streamnya 1,5 jam.
Okay. Ini bisa jadi lore sih kalau kayak gini, dia takut 1 jam 20 menit. Quite normal. Coba ya, kita lihat dulu ya. Oh, ada. Betul, ada Zomret yang tiap saat lempar super chat merah sampai tiap saat lempar super chat merah sampai ada yang donate $2,000. Jadi tiap Oli stream dia super chat gitu. Wah, gila. Oh ya, ini cerita di balik kursinya ini loh. Ada yang tahu enggak? Habis itu ujung-ujungnya Oli leak kalau kursinya enggak sampah sih itu, tapi ya itu emang sangat menarik sih kursinya, kursi dingklik kayak gitu loh. kursi plastik yang harganya cuma berapa itu, kursi gaming. Yes. Ini ada yang bahasa Jepang juga nih. Nah ya, gamenya Jepang sih soalnya. Mungkin nanti saya bikin stream khusus bahasa Jepang. Hancur-hancuran nih. Donation reading, holo IN nih. Headphone please, headphone. Kimmo. Oh. Dadadadadad. Gold ship lagi. Ini bagus ini jadi itu. Nah, ini bagus nih jadi apa namanya? Oh, tunggu dong. Ada problem katanya. Saya nonton stream saya sendiri offline. Oh ya, DG Pak. Tunggu. Tes. Live streaming offline. Oh, enggak. Nih, error nih YouTube saya. Amankah? Tes. Udah balik. Yes. Udah balik. Ini bagus nih. Tapi ekspresinya gitu banget. Lihat nih di sebelah kanan saya ada duo laknat. Kajian Algodin. Ah ya. Ini gimana nih? Oh. There's it. Let's nih. Gross ya. Okay, kita dapat langsung thumbnail-nya. Background-nya background holo lagi. Ah, error occur tadi. Iya. Saya bingung. Di OBS saya enggak ada masalah. Nih, parah banget nih. 3 kali stream terakhir itu hancur semua. Ke stop, terus apa lagi ya? Laptop saya nge-freeze, terus internetnya mati nyala, terpaksa harus pakai kuota jadinya. Wifi saya First Media, udah enggak usah di tutup-tutupi lagi ya. Karaoke stream ya, looks like idol. Oh ya, dia idol ya, lupa ya. Oh, enggak, entertainer. Media pertama ngaco sih. Iya. Ini kayaknya YouTube deh, YouTube tadi. Error occur, nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak ngelanggar hak cipta sedikit pun loh. Apex. Oke. Itu main Apex Minecraft, Mario Kart. Ya, ini normal. Normalan VTuber kayak gini mainnya sih. Saya nggak normal. Fall Guys, Pasmo. Minecraft. Ini half body ya. Ini setengah. Nefes nih. Puasa. Headphone on. Too fast. Huh?
Oh ya, tadi udah no, kecepatan pemutaran. Oke. So. Ini speed juga ada ya? Sama aja kah? Oh enggak, beda speed yang lebih itu. Speed cuma lewat sekali doang. Oh. Oke, ya walaupun udah dilambatin dia termasuk cepet. Kalau mau kita lambatin dulu, kita re-upload lagi terus dilambatin lagi. Nggak bisa ya. Coba ya, let's speed. Okay. Kayaknya lebih itu apa namanya tadi, fast, lebih gila, nging, oh, speed but only forgot something. ada yang nge itu dong, improve. Coba ya, 14 detik ya, worth it lah. Tuh, jangan kayak gini. Oh, ada BGM-nya dia. Ini apa nih, Olino? Well, kita lihat aja lah. What? Matiin dulu dini. The sound comes from the painting. What? Huh? That sounds getting closer. Whoa! I'm very sorry, but something else came to mind when I saw those those vines. You need to come down. Ya ampun. Tunggu, kecilin dulu. No, Hollywood. Apa sih yang di comes from her mind ya? Ini Oli big brand banget ya ampun. BGM-nya masa kena kopi kanan? Iya. Ada itunya, saya udah pernah cek. Nih ya, kalau enggak percaya ya, Oli BGM. Dia ada itunya. Claim-nya nanti. Crazy Oli BGM. Nih ya, contoh ya. Nih di sini dia ada ini nih. Tuh. Ada kan ya? Swing, artis KK. Atas nama Dova Syndrome ya. Ini Dova udah dibeli kali ininya BGM-nya. Makanya enggak bisa bebas. Ya big brand dia, jokes-nya kadang saya saking enggak nangkepnya. Hah? Terlalu too fast ya. Dova Syndrome bukan free to use kah? Harusnya iya. Ada tulisan free to use-nya, tapi dia ada terms condition-nya itu yang bikin I don't know. Harusnya sih boleh. Saya juga pakai Dova kok. Ixen. Oh ya. Yeah. Oke, okay, kita nyalain lagi ya. Ini juga dari Dova kok ini. Ya, coba lihat lagi. Oh, ini speed. Cooking Simulator, Super Chat. Oke, jadi setelah debut, backstory. Oke. Pas mau collab ya, saya ingat. Donation reading, marshmallow reading, passport. Passport juga saya nonton pas awal-awal. Ya penasaran, soalnya saya nggak expect di antara 3 Hololive ID generasi 2 saya ngincernya Reine karena dia warnanya biru.
Ya, Dova emang enak-enak ya, tapi susah nyarinya. Saya pakai tag-nya aja lama. Oke ya. Klip yang kita mau cari apa nih? Ayo, kita cari klip. Oli with family Naruhodo. Oli family. Oli family Hololive. This one or this one. Banyak ya. Yang mana yang harus dibuka? Ini pendek-pendek pula. Coba kita based on view lah. One million sub family stream. Oke. Ini clickbait sih, yang ini clickbait. How holy family spends all his money she got from. Oh my god. Yang mana, yang ini aja dulu deh. Yang view-nya kecil justru yang kayaknya paling menarik. Gak tau kenapa. Nah, view tidak terlalu itu ya. Kita open. I have three siblings in total. I have an older brother, a younger brother, and a little sister. Jadi Oli punya kakak cowok, sama adik cewek gitu. And they're not, well, I don't know, but my family, they're still living. Right? Mereka masih hidup kan? Keluarganya Oli yang sendirian zombie itu kan Oli kan ya. Jadi oh, udah ya, dijelasin umurnya di sini. Sama kayak adik cowoknya Oli. My two siblings, yes, they actually watch Hololive. They actually simp a lot, especially my little brother. He simps a lot. Dia itu suka banget nge-simp gitu lah. Kalau ada senpainya Oli yang lagi live, dia pasti langsung gercep gitu, langsung buka five windows gitu, langsung nonton gitu. Nonton itu kayak oh yes gitu. he's a good simp. He always watches my senpais gitu. He always watches me too. Actually, my whole family watches me. Jadi here's a story about my family and my career as an idol VTuber. So jadi kalau Oli lagi nge-live, kalau Oli live biasanya mereka kayak keluarin HP-nya mereka, terus habis itu full volume mereka nonton bareng-bareng gitu, kayak mereka kayak mabar. Bukan mabar. Mana? Well, something like mabar lah, ya. Yeah. Jadi every time I go live, they would always gather around, they take out their phones, put it at max volume and watch me together. I don't get it. But nobar, iya yeah, nobar, bukan mabar. Beda. Iya nobar. So my family is actually pretty supportive of what I do. They're actually very, very supportive. Duitnya muter ke Yago juga. And it's kind of embarrassing sometimes, because sometimes I say weird stuff and they'd be there and they'd listen. And it's not only my family, my grandma actually watches me too. Apa neneknya Oli juga nonton Oli. It's funny. And my grandmother, she doesn't really get it. She doesn't really get what I'm saying. Gak terlalu ngerti sebenarnya pembahasan Oli itu apa, but she watches me anyways. Iyalah. Sometimes my grandma, she'd also watch Rene and Anya too. Ooh. Kadang neneknya Oli juga suka nonton Rene sama Anya juga. Ini my family is very supportive. Very, sih. Very supportive. Even my grandma, she always gets excited every time I stream. Selalu apa Oli dengar kalau neneknya Oli itu selalu menanti terus gitu loh streamnya Oli. Sebenarnya neneknya Oli gak terlalu ngerti gitu kan ya pembahasannya Oli itu apa sih, ini anak lagi bicara apa sih, ini chatnya kenapa kayak gini gitu kan ya. But she watches anyway. Grandma collab, let's go. Di komennya ya ampun. indeed grandma of culture, yes. Okay, wow. Ya, ini bagus sih. Klipnya bagus. Explain a lot ya about family. Mungkin nanti Astel juga bisa kita cari. Ada lagi kok?
Debut udah pasti satu full debut saya bakal langsung link. Paling udah ada yang itunya, tapi lebih bagus langsung link ke debut aslinya. Well, ya kita nulisnya panjang banget ini. Apa kita langsung tulis aja? BTW, apakah Oli lurking di sini? No, not yet. Stream ini kan masih baru 1 jam ya. Harusnya sih. Halo Oli, mana Oli? Gak ada. Gak ada, udah biar aja. Oke, kita nulis ya. Nih one full. Oh. Terakhir kali saya waifu lagi, waifu enas lagi. Oh, apa ya? Nanda. Oke. Ya dulu deh Joy. Takutnya ntar kayak Pak Momi merubah Rickroll Oli. Oh. Iya, iya. Ya saya lihat nih terakhir kali virtual jurnal itu Kanae. Kalau pembaca Joy yang setia ya bosen ya digituin dulu di sampai. Biasanya Oli apa sih nyebutnya ke crazy Oli des. Halo domo gitu atau gimana? Oh, ini ada nih. Variannya Nima pakai ini. Nyahaha. Oh iya saya ingat dia first comment banget. Ya, yeah, but not in this stream lah, not in this stream. Karena ini JJP, yes, Zombawa. Itu buat selamat malam ya. Kalau halo doang sih biasanya. Zonichiwa. Pakai itu aja. Ah, gimana ya? Kayaknya enggak cocok di artikel takutnya. Dulu pas Aoi itu Fuji Aoi, minasan. Konnichiwa, Fuji Aoi desu gitu kan ya. Oke, kita mulai nulis. Ohayoli. Kenapa nggak ada sebutan itu sih ya, sama kayak saya nggak ada sebutan. Konbulu ada sih, konbulu tapi nggak pernah dipakai lagi. Yang mana ya? Halo pembaca Joy yang setia. Orang udah banyak sekali, 3 artikel gitu melulu, ya ampun. Ya. Welcome. Selamat datang aja deh. Gambar bulu kayaknya gak ada deh. Apa ya, kita nyebutnya apa ya? Lupa saya. Punten Sobat Joy. Selamat datang di dalam lubang kelinci terdalam. Selamat datang di virtual jurnal artikel yang membahas mengenai rahasia di balik lubang kelinci terdalam. Lupa kalimat pembukanya gimana? Enggak, kalimat pembuka itu apa namanya sesuai dengan isi artikel. Welcome to the rabbit hole. By the way, minggu depan kan Oli sisanya berarti Koko, tapi Koko 2 minggu depan. Seminggu depan ada yang request dan dia udah ngirim skripnya walaupun masih berantakan, nanti saya bakal nulis buat
indie juga sih ya, indie Jepang. Siapa namanya? Lupa saya. Yang bisa bahasa Sunda. Udah tahu kalau bisa kayak gitu ya. Pada artikel ini langsung aja kita tulis. Ini melanjutkan edisi pemenang Virtual Journal Award, karena udah saya janji ya, pemenang Virtual Journal Award pasti bakal dapat artikelnya. Pada artikel ini kita akan melanjutkan edisi pemenang Virtual Journal Award yang tidak lain dan tidak bukan dari Indonesia sendiri. Gini aja deh. Indo Proud. Indo Pride. Kan ada kayak gitu ya. Kreha Krono, yes. Idul Fitri libur ya atau masih up? Idul Fitri probably masih up. Tapi kemungkinan bakal ngurangin jatah. Karena baik dari umat muslim sama umat kristiani, dia punya hari besarnya itu barengan kan ya. Kita collab. Kita collab ya. Kalau itu apa namanya, dari naiknya Isa Al-Masih sampai ada 10 hari itu hari raya Pentakosta, sebagian juga dirayain gereja. Nah, there's apa yang namanya, ibadah juga kalau di situ sih harusnya. Ya, tergantung gerejanya. Sore Hachiman ya, biruin dulu. Udah lama. Soalnya mau collab. masa kenaikan Isa Al-Masih? Iya bener. Bener kan ya? Minggu depan kan ya? Minggu depan, saya gak salah kan ya? Hari Kamis. Kalau hari kenaikan pasti hari Kamis. Kita hitung 40 hari setelah Paskah. Ya, 13. Ntar paling saya minggu depan rencananya sih mau main mabar, main Mahjong sama VTuber lain, Renjiro salah satunya maybe. Ya Renjiro mau hari apa nih enaknya ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Ya. Sudah tahu siapa orangnya? Ya, dia adalah Kukureji. Kukureji Oli adalah member dari Hololive. Itu dia nggak pakai huruf besar, saya baru tahu ya. Hololive ID ya, Skui. Okay. Tinggal nyari ya, paling sama Pak Koprol, tapi saya nggak pernah ngobrol sama Pak Koprol. Nanti coba deh ya, mainnya Sanma atau Yonma saya juga belum tentuin ya. Kalau misalnya itu bermabar itu baru kali ini, mungkin saya prakarsainya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh ya, ketahuan guru TK. Gak, semua guru bisa ngajar. Kecuali SMA, karena mata pelajarannya banyak yang masih saya belum bisa handle. Wah, virtual blog. Virtual blog apa ya ampun. Yes, gue ya. Itu masih planning ya, nanti kita omongin lagi. Generasi kedua, dia debut seangkatan dengan Anya Melvisa dan Rene Pavlia ya.
nama VTuber demenan sendiri kok lupa sih ya. Cuman saya kalau dari Hololive ID sih paling suka Yofi ya, bukan merendahkan yang lain maksudnya. Cuman Rene itu emang suka juga sih. Warnanya biru soalnya, burung juga ya, ada bulu-bulunya warna biru. Ngesimnya di situ. Virtual Blob. Oh, saya baru tahu. Makanya saya jarang banget ya. Ntar nanti saya pelajari dulu ya. Kalau Jared udah itu mirip-mirip lah sama Kopro. Saya kira Ghost juga Blob ya. Menarik sih. Saya pernah nonton kayaknya Pak Kopro deh berapa kali tapi lupa. Fight me. Nggak salah, used to be sim Yopi dulu. Erofi Suki ya, wangi-wangi ya kan ya. Makanya kalau kalian perhatiin ya, sebelum artikel virtual Jirani rilis, ada satu VTuber yang apa namanya, dia tagnya beda sendiri, Celeb Sunday, karena waktu itu belum ada virtual Jirani, and that's her, Yopi. Yopi sama Risu ya, Risu juga lucu sih, Mona juga. Nah itu tiga serangkai itu udah bagus lah menurut saya. Ya debut ya. Oke, let's go nulis lagi. Pavolia kan bener ya. Ini Pavolia di garis merahin sama Pavilia. Saya kira mau ditulis Pavlon. Yopi itu precious in a way. Yes. Gen 1 imbang, gen 2 cuman Oli doang yang kebus. Iya, mungkin ya. Enggak. Ya, bukan mungkin lagi ya. Tapi ya udah biar aja lah. Sebenarnya mereka punya unique persona sendiri kalau keangkat kayak Anya gitu ya. Saya enggak nyangka kalau dia big boobs. Kan loli ya. Kenapa ada loli tipe kayak gini, ampun. Terus juga sharp juga dia ya, setajam keris emang mulutnya. Rene juga sama. Oli doang yang friendly sama apa namanya, dia kayak gargoyle sih ya. Maksudnya nggak terlalu keras gitu sama fansnya ya. Kalau misalnya salah langsung dibentak, nggak kayak gitu dia. Dia omonginnya baik-baik. Yeps, that's it. Kita minanya desainnya aja ya. Desain apa ya? Desain Oli atau enggak desainnya? Ush, pakainya gede lah. Apa ya, sebutnya desain kan ya. Udah lama saya enggak nyebut kayak gini. Illustration modelingnya. Saya udah lama nggak nulis kayak gini. KV Lam, karena dia interact well ya sama desainnya. Pada Virtual Journal Award, Oli memenangkan kategori Best Debut yang membuatnya. Kalau gak itu mungkin gak nulis Oli ya. Gak lah ya. Kategori best debut yang membuatnya dia ada di artikel yang Anda baca sekarang ini. Jadi seperti apa karakter Oli dan bagaimana debutnya hingga bisa diklaim sebagai yang terbaik based on voter ya, Virtual Journal Award itu yang terbaik
bagi para pemilih fans aja lah. Berikut here's the detail atau gimana ya, kata-kata yang menarik gimana ya. Inilah penjelasan. Berikut penjelasannya aja deh, udahlah. Oh enggak deh, di awal kita udah matiin pembaca Joy yang setia, jadi nggak perlu pakai itu lagi. Belum ada 3D. Oh iya, benar. Modelnya model live 2D. Kok bisa blunder sih saya? Ya, benar. Thank you push panjang. Ditambah ke notice. Oh iya, yang si itu belum tulis ya. Doc PF. Tulisannya gimana sih? Down the out. Oke, ada kata-kata depannya. Dia nge-sim juga kan ya. Trash talk saya taunya Giguk sama The Anime Man sama ya Dopey juga, tapi saya lebih ngikutin Giguk sih. Karena dia paling paling otakku banget. Badannya tidak terlalu tidak terlalu atletis menjelaskan kalau whips itu sebenarnya seperti ini. Ini tajuk dua digoreng dadakan. One of the best VTuber debut. Apa ya kata-katanya, they put best debut, pokoknya debut ya, the crazy debut nggak tahu lah, the crazy debut aja dulu sementara, paling nanti saya ganti. Udah azan ya, by the way, kalau yang mau sholat silakan sholat dulu. Belum ada live TV. The crazy debut. Ini kasih bold dulu. Crazy Oli. Debut pada tanggal lupa. Crazy debut. Nanti ada correlation sama itunya. Subhead yang kedua kayaknya saya udah tahu. 4 Desember ya. 4 Desember. By the way, Holostar enggak buka apa? Holostar buka nanti saya terus Renjiro. Ush. Ganteng-ganteng beraksi 2020 ya, before-nya itu historinya coba lihat dulu. Oh ya, 1 Desember pula sebelumnya akun Hololive ID telah mengumumkan kan live streaming perdana pada 1 Desember sebelumnya pada 3 hari. Tunggu.
kayak kemarin buka di versi Polestar GP. Demita. Demita welcome. Ya, yeah, Polestar menunggu ulasan Robert. Oh. Padahal Roberu udah 1K dulu, 100K ya. 3 hari sebelumnya. Ini basic ya 3. Ini apa? Kayaknya enggak gini deh kata-katanya. Sebelumnya tetap ya, sebelumnya akun Hololive Edit telah mengumumkan artinya. Ah, kata-kata gini aja udah bikin pusing. Sebelumnya akun Hololive ID. Yep. Let me think it first. Generasi 2 nya Oli menjadi yang pertama untuk tampil dan langsung membuat publik apa ya ya inilah dia salah satu debut terbaik sepanjang based on Virtual Journal Award. jangan udah terbukti kan ya, dia ngalahin Gaugura loh literally. Let's see, masih ada nggak, nyimpen nggak saya ya Virtual Journal Award voting page Kochika. Oh masih ada tuh. No. Di Miss Challenge kalau nggak salah. Oh, nih. Ya, Reza Avanluna malahan yang di paling atas di awal. Tapi dia stack di sini. Ada sistem penilaiannya kan ya. Tuh. Jadi Oli yang menang. Beda tipis, kalau nggak salah. So, there's it. Ya, makanya saya bilang ya one of the best. Karena emang aturan dalam penulisan harus one of the best. Nggak boleh the best langsung. Ya. Yang membuat debutnya begitu diingat sampai terkenal di jagat internasional adalah histeria yang di yang diperkenalkannya
menggelegar hingga dapat merusak gendang telinga Anda adalah hal yang pertama kali akan Anda temui ketika menonton videonya. Well, it's this terus apa lagi ya? Ini saya close dulu ya. Saya close dulu. Udah di itu kan ya? Ada rekaman di Gitnya nggak ya? Coba kita lihat ya. Ini Senco ya. Kita lihat aja dulu sejenak ya. Banyak yang reacts ya. Oh, Risu lagi itu, lagi live. Oke, let's see the next cell. Ini pas awalnya ya. Ya, dari awal dia aja tuh kayaknya. Again, di cut dulu. Ya, tadi nggak dikasih lihat tuh, saya mau lihat. Semangat sekali, yes. So I died at the age of 17, which means I stopped aging. I am 162 centimeters tall, and for those of you who use feet, that means I am 5 foot and 3 inches tall. I'm not that tall, but one thing for sure, I am taller than Iofi Senpai. Ya wete, oh, jangan bully lagi. Ini langsung guys, ini. Hands down. Once you've fallen into the Hololive rabbit hole, it's impossible to not simp. Therefore, I simp. Untuk orang-orang yang Oli simp, tentu saja, semuanya. Mau itu dari Hololive, mau itu dari Hololive EN, mau itu dari Holostar, I simp everyone. Yes. Dan bukan cuma Hololive aja sih, I simp a lot of VTubers. Yes. One of us, we accept that one of us. Kubo Gama, one of us, we accept that one of us. Di sana ada banyak makanan-makanan enak di Choku Gekinosoma. Jadi, Oli suka nonton untuk seriously? Plotnya. Jitsu wa ne, Oli wa karai mono wa taberarenai kara, eto hai, eto. Demo, sono atsui aji ga kimochi yokute hitokuchi ja tarinai. Sugi wa
Sugiwa. Berikutnya, Ali sangat senang. Cewek-cewek cantik, cewek-cewek imut. Senpai, call me please. My DMs are open. Berikutnya, Ali suka memes. Yeah. When I first debuted in Twitter, I was not disappointed. And you guys make me proud. The communities make really dank memes. Yes, that's what I meant. Keep it up, guys! Keep it up! Make me proud with more memes. Wow! Pug! I like to eat, but I don't like fruits or cabbages. They need to go. I'm sorry, cabbage lovers, but cabbages are just... No, no. No, sir. Not my cabbages! So have you seen this? Have you seen this? Ito. Pico janai. Pico wa dare? Pico wa senpai to Miko senpai no uta. Like, if you papa also helped Watame senpai, as you guys can tell, we are very bouncy together. And also Kiara senpai, bouncy. We are the bouncy gang. Sore wa important. Kore wa important desu. Nihongo ga dekinai. So yes, so nice to meet y'all, Zomrids. Salam kenal semuanya, Zomrids. Okay, jadi sekarang Ali bakal memanggil kalian Zomrids, bukan kalian lagi Zomrids. Sora senpai? Sora senpai? Uso taro? Oh iya, di debutnya itu ada apa namanya? Banyak senpainya datang ya. Pick di kedua speaker dan headsetku di saat melihat stream. Oh iya, saya lupa itunya apa namanya? Tusuru. Sora senpai ga kita. Sora senpai ga. Siapa sih? Ya? Shine. Hai, tadaima. Tadaima, modorimashita. Hai. Ini dari aslinya. Okay, so. I'm so sorry. Well, senpai tachi yo koso. I don't know how many there are of you, but welcome to Masami Senpai. Which one do you guys? I just saw Watson senpai. Oh my god! Bug. Okay. So I will do mukbang streams. Mukbang o yatteimasu. And it won't be just mukbang. It won't be just be normal mukbang. It will be ASMR. Yes. Berikutnya, Oli pengen punya 100k subscribers. Sebelum before anything, I'd like to say thank you to everyone. Oli pengen berterima kasih ke semua orang yang sudah subscribe. Kita udah nyampe 70,000 subscribers. At least that's the last time I saw my account. Oli udah gak tahu sekarang udah berapa. Pokoknya terima kasih Mina sama subscriber. Hah? Udah 100k, what? Ini clippernya jago. Everyone! Semuanya! Zomrids! Muncul-muncul di iklan iklan makanan kalau bisa instant noodles. Call me corporates, my DMs are open. Call me. Astaga. Apa, hubungi Ali ya kalau pengen Ali masuk ke iklan kalian. Ali menunggu. Why can't I wink? Pokoknya okay, kita teleportasi Mina. Kalian kan sudah mengenal Ali, bagian dalamnya itu sebenarnya seperti apa. Jadi sekarang Ali akan memperlihatkan Ali itu sebenarnya luarnya itu seperti apa sih. Iya gak sih? Jadi Ali akan memperlihatkan seberapa cantiknya Ali. Jadi ini, this is my normal face. Nya, this is my happy face. Ini adalah muka senangnya Ali. The warai kau desu. My sad face. My sad face. Muka sedihnya Oli. Sepatu nyolong sebelah. Oh iya, di keluar ini face. Gua Angry. Iya, saya ini. And you guys have seen this a lot. Segini, and this enggak, is my enggak, shock enggak, face. Wow. Yes, pug. Nah, and that was my face. Now I want to show you guys my body. Oh my god, I'm going to show you guys my body. So, these are my shoes. I can't choose my own shoes. I want to be as cute as possible, so I just wore these two because these two are cute. Eto, erabenai kara, eto dua-duanya skull. Apa sih, Oli? So, these are my size. As you can see, it's
very puffy my skirt. Kenapa Oli bajunya itu sampai romeng-romeng begini? Soalnya sebenarnya dulu Oli pengen jadi idol. Dulu Oli pengen jadi idol, tapi terus habis itu Oli udah punya kostum sendiri, tapi terus Oli meninggal. Waktu Oli balik lagi ke rumahnya Oli, ternyata habis itu roknya Oli dimakan sama tikus. Jadi cucurut kayak gini. Nah, betul seperti itu. Seperti itu, seperti itu. Okay. Nah, terus habis itu these are. This is my most treasured area. The most bouncy area. Look, you guys can see it. You guys can see it. But I am a cubzy. Kalian enggak bisa melihat soalnya ini ketutupan sama pita. You guys can see it because the ribbon is blocking the way. Itu ribbon kejamanan negara. Ribbon kejamanan negara. Okay, yeah. We got gimana debutnya ya? Ini kayaknya satu aja. Terus kita lanjut lagi ke paragraf baru. Pikir dulu deh. Oke. Sebutin yang pada debutnya ya. Debutnya ada apa aja sih ya? Kereji yang melekat padanya bukan dan sembarang nama tempelan. Oke, ya. Berkat kegilaannya ini banyak orang yang tertarik, bahkan tidak sedikit VTuber ternama. Can you name it VTuber yang nge-react virtual yang nge-react Koreji react Velocity, Pinoy Chan, Jilon TV, Silver Status. Oh ya, senpai-senpainya juga ya. Siapa aja? Cup Zit for Zombie. Ya. Yang meriek aja deh. Meriek. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai tulis bereaksi, it's okay. Termasuk para senpainya dari Hololive. Ngomong-ngomong, selama debutnya, banyak senpai juga mampir saat mereaksikan. Coba ya, mana ya tadi ya? Tidak sedikit yang mereaksikan debutnya. Mereaksikan. I don't know, but kayaknya masih sounds wrong gitu. Sementara gini aja dulu, nggak apa-apa. Mana ya? Kita lihat ke ini historical udah ya. Oh ya, yang story-nya belum ya.
Ini yang debutnya ya, debut masih ada yang itu ya. Lagi enggak ya? Kayaknya si oh ya si Dwarf VA. Seperti biasa, seperti debut biasanya, Oli mendeskripsikan berapa si penting dari dirinya. Seperti ini kayaknya nggak titik sih ya, tapi harus saya pengen titik di sini. Seperti informasi kita isi yang nggak penting di sini. Ada apa aja ya? Hobi dan nya serta bisa jadi Oli adalah seorang apa ya, Josie Koseka, seorang gimana kata-katanya ya, ini pakai video aja lah, nanti lihat aja ya. Untuk ceritanya bisa kamu saksikan di video pada video di bawah berikut banget sih. Oh iya, yeah. By the way, gimana ya sebutnya? By the way, malah mati duluan. Benar sekali. Dia juga bercita-cita untuk mendapat 100k subscriber, namun itu sudah tercapai ketika nah ini kayaknya nggak itu ya. Nanda yo YouTube-kun. Kau berapa kali membuat stream saya tiba-tiba putus? Tiba-tiba putus. Ini kata-katanya belum valid. Jadi bukan lore-nya. Apa ya yang disebutin ya? Selain anime, hobi apalagi yang disebutin? Sebutin anime sama hobinya.
trivia mungkin. Hobi, favorite food, dislike. Tuh kan lagi kan ya. Hobi double B lagi salah. Untung aja ya. Nah, gini lebih enak. Ya, ini tiba-tiba langsung mati up next. Ya. Kalian ngalaminnya enggak sih? Saya enggak tahu dosa saya apa, seriously. Di komputer saya nggak ada masalah, tapi ketika saya nonton di HP, karena saya lihat live chatnya di HP, dia kayak gitu. Sudahlah, saya sudah capek 3 kali stream, tiba-tiba error apalah segala macam, dan here's another error here ya. Udah 4 kali strike, padahal saya udah hari Senin. Ping dan upspeed sehat, harusnya sehat. Gimana ya? Internet speed test. Lihat pingnya di mana? Di sini bisa nggak? Bisa nggak di sini? Oh, dia dikasih lihat pingnya nggak? Kalau misalnya saya di itu kan dia nggak itu kok rendah banget sih. Tunggu, biasanya di situ di atas 5, tapi ini 3 nggak nyampe. Okia. Lah. Tapi dikasih tau IP saya nggak? Nanti IP saya ke-leak lagi. Kan ada yang itunya internet speed test yang ini. Nah, ini IP-nya bisa kelihatan. Coba ya di new window dulu. Saya bacain aja deh pingnya berapa nanti ya. Tuh ketahuan First Media ping. Ping saya nggak nyampe. Kalau misalnya ping itu normalnya rendah kan ya. Atau emang belum dicoba tes? Ada ini. Oh, di sini 4. Kalau di Okla. Ya, IP-nya ada nih kelihatan. Ping saya 19. Tidak sehat kah itu? Ping 19, undu 17,77 Mbps, unggah 4,69 Mbps. Kenapa enggak 4,269 Mbps? Gila bercanda. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang First Media? Ampas. Oke. Ada. Berarti 19 itu enggak normal kah? Di video. Ya, semakin rendah normal ping 19 di up 14 Mbps sehat untuk stream di setting low latency. Iya, saya low latency. Berarti harusnya aman kan ya?
setahu saya ya, based on Genshin Impact experience, kalau misalnya pingnya semakin rendah itu semakin hijau. Kalau dia makin gede berarti dia makin jebol. Di video debut ini juga ia mengungkapkan cita-cita untuk mendapat ceritanya kayaknya harus diterangin pakai kata-kata. Up speednya 12 Mbps. Wow, kamu lebih berbakat jadi streamer kalau kayak gitu. Ah, saya aja nggak nyampe 12. Tapi kalau emang nggak ada kendala harusnya 12. Ini. Ada juga cerita pendek pengenalan lore-nya yang bisa kamu tonton di video di bawah berikut ya. Pada langsung aja mau poin crazy over everything. Oh ya, design audio interface saya juga enggak terlalu wah-wah banget sih audio interface ya. Bayangin aja mic saya ini yang namanya apa nih? Tunggu ya. Oh, BM 800. Software murah. Terus ada sound card-nya yang V8 apalah ini, murah. Sisanya ya pakai headphone biasa. Dulu saya sebelum beli mic ini, headphone saya yang bekerja. Headphone saya ada mic-nya. Ada kayak headphone gamer. Sandisk full tank. Murah. Di bawah 500 semua. Total-total mah ya enggak nyampe 1 juta. Jadi kalau mau lebih perbaiki ya, jadi lihat aja ya, saya nge-cover itu suaranya kadang ngampes gitu, padahal real life-nya itu suara saya bagus, masih pede saya. Ya, yeah, ini it's about the craziness ya. Crazy for everything lah. Sebenarnya enggak boleh ngomong gitu sih. Everything. But ya, yeah, ini sementara tajuk sementara itu bisa diganti. Karena tajuk adalah apa ya? Sesuatu yang harusnya bisa appeal viewersnya, readers, viewers lagi ya. Jadi ya, apa ya yang saya mau bahas di sini, mungkin simping ya dia sama kegilaan lainnya. Informasi masuk silent mode ya. V8 nggak pantas sebagai audio interface. Yes, nggak pantas karena emang dia nggak ngebus banget suaranya, nggak ngebus suaranya, cuman buat nyolokin di laptop udah selesai ya. Jadi paling target saya sih setelah Live 2D ya
audio interface di upgrade mungkin ya, tapi saya juga concern ke biaya penulisan novel juga ya. Illustrationnya nggak mungkin cuma satu doang, jadi kalau mau bikin light novel saya bisa panjangin sih per chapternya, digabungin atau gimana supaya nggak banyak, tapi nggak bakal apa ya, paling cuma 1-2 volume doang, jadi trilogi paling. Oh, I don't know ya, apakah di Indonesia ada light novel, ada namanya Teen Lit harusnya, tapi dia masih lebih tebel daripada web novel yang saya tulis. Sore Rune Carter. Oh ya, ini Lukman ya, waktu itu ya. Finally ya, bisa ngasih mod ke kunci biru ke Rune. Dari dulu cuman numpang lewat, habis itu belum sempet. Sekarang udah bisa. Now you are friend. Gak sih, dari dulu you're friend lah ya. Oke ya, saya masuk silent mode terus ngomong lagi, jadinya aku berhenti tuh. Jadi kemampuan. Apa ya, cara bicaranya yang begitu cepat dan luar biasa. Kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh adalah bagaimana cara bicaranya yang begitu cepat dan bagaimana ia mampu mengganti bahasa dari satu ke lainnya dengan cepat pula tanpa kehilangan momentum. Cepat dan keras ya. Apa kehilangan momen. Ia juga mempertahankan gaya bicaranya yang histeris sehingga menimbulkan ingatan. Kita bukan nge-review. Ingatan yang buat pada penonton. Ini review ini. Kita bukan nge-review. Tapi ya udah, biar aja. Kegilaan Oli tidak cukup. Tidak hanya sampai di situ saja. Setiap ada senpai yang mampir di debutnya, dia bored. Kegirangan aja. Kata diksinya saya pilih yang kayak gini aja. We almost 2 hour. Probably 2.5 jam mungkin buat nulis ini. Soalnya tadi kita ngabisin waktu 1 jam lebih buat
buat apa research seperti biasa. Ya, juga diaplikasikan. Apa ya? Diaplikasikan benar saat ia collab dengan beberapa contoh seperti kasus seperti sama ya belajar bahasa anda kutip ya Marin Poncho Marin kayaknya. Tangannya nggak usah pakai senpai deh. Ingat dengan tanda kutip. Tadi dia sama siapa lagi Kali ya? Kali juga ya? Ini kayaknya kata-katanya kurang pol. Beberapa kasus seperti bersama berapa senpai seperti Matsuri, Marine, Oli, Kaleopi telah menjadi korban keganasan wangi. Oli juga bahkan mengajarkan beberapa kosakata otentik dipraktekannya bersama kita ini ya. Sini. Ingat dengan tanda kutip. Gini aja deh, Oli. Ia juga bahkan mengajarkan beberapa kosakata otentik bahasa Indonesia seperti yang dipraktekannya bersama Remson Video Here. Wijio here. And then how to describe yang masih belum apa? Historical, okay. Impersonating. Oh yeah, impersonating. Did I? Gini aja deh. Di sini di tengah-tengah impersonating-nya lupa. Setelah debut setelah debut Oli juga memperagakan kemampuan meniru suaranya. Impersonating aja lah. Saya suka orang bahasa yang lebih dimengerti viewer walaupun tulisan saya mungkin belum perfect. Wijio, good test ya. Yeah, hai ya. Puyo. Ya padahal
Setelah debut, Oli juga memperagakan kemampuan impersonating-nya, terutama suara para senpai. Tidak hanya terbatas di Hololive, ia juga memperagakan suara dari member Holostar. Bahkan Yago Sang Sio juga menjadi salah satu dari suara yang diperagakannya. Dari suara, salah satu suara dari menjadi salah satu dari suara yang ditirukannya. Total ada how many impersonating 15 gitu. Sensei mau nanya, apa CEO dari dua kubu juga akan diulas? Virtual Journal paling mengutip mereka dalam artikel, tapi kalau untuk sendiri itu ada pembahasannya, maybe not for now. Ya, jadi di dalam ini ya, ada, tapi kalau untuk ulasannya sendiri mungkin bisa di Celeb Sunday. Ya, itu Celeb Sunday ada kan ya. Celeb Sunday itu kayak si Yuki Kajiura yang dibahas, seiyu atau producer. Ada sutradara juga kadang, kayak Hayao Miyazaki. Terus ada si pembuat, siapa ya, banyak yang bisa kita bahas ya. Yang real life itu masuknya di Celeb Sunday. Kalau virtual ya ini rubrik sendiri. Kecuali Yago debut jadi VTuber. Kecuali Yago debut jadi VTuber. Sama kayak CEO-nya Niji Sanji itu debut jadi VTuber. Mungkin saya bisa bahas. Tapi dia gak ada konten dia. Cuman debut doang. Si Pak RT. Enak ya bisa disebut Pak RT ya. Yago. CEO Hololive. CEO, bukan CEO-nya, CEO-nya sendiri aja ya. CEO-nya sendirinya, nya Pak RT mah cuma collab gede doang datang. Dia main Mahjong habis itu. Oh iya, ada ya, dia main Mahjong kontennya. Aduh, Pak RT, ya ampun. Ini kita bakal ada 1, 2 Water in the Fire itu, jadi saya jadi kepikiran itu terus. Ini masih kurang strong ya tajuknya ya. Reminder ketika
No, jangan ingatkan itu, seberapa produktif ya Pak RT, luar biasanya dia. Ya gue umurnya berapa BTW? Sama ya, itu kalau mau jadi CEO agensi bagus harus masih muda. Kalau misalnya tua-tua itu udah gak bisa ngikutin. Simping. Telah dijelaskan. Ini masih ampas sih. Artikelnya kata-katanya masih belum sinkron satu sama lainnya. Mungkin nanti saya bakal itu ya. Bakal adjust abis live ini. Saya jelaskan di pada ya gue 40-50 kah? Ya gue luar biasa dong berarti dia 20 tahun lagi dia pensiun. Ya, jika Oli adalah sim garis keras, ia bahkan bisa mengikuti istilah unik yang dikeluarkan fans karena bahkan untuk video yang membahas Oli hampir bisa dipastikan akan ada kehadiran Oli di situ, but dia nggak ada di sini. Mungkin nanti ada di komen ya. Jadi Oli kalau misalnya komen ya arigato gozaimasu. Kalau nggak juga nggak masalah. Saya nggak pernah ngeharapin supaya didatangin kok. Sioko pensi lalu aku ingat Bill Gates. Bisa lah orang si apa namanya CEO Alibaba. No, I forget the famous person. Oh my god. Siapa ya? Yang dia ngilang habis itu dia muncul lagi. Oh my god, I forget that. Udah lah, biarin aja lah. Gak ada hubungannya dengan virtual. Tapi ya itu contoh CEO yang bisa step down, bisa step down kok. Kalau ya Jack Ma benar, kalau ternyata keluarga Oli adalah sim. Oli memiliki ini kita klipnya udah cukup kayaknya deh. Bapaknya yang belum ya.
Maksudnya nggak seperti gini. Bapak. Oh dia res. Ah ya ya. I see ya. Berarti kita cetak rekor dia nggak bisa. Kalau bercanda. Kalau dia dengerin ini malu-maluin banget. 2,5 jam bayangin dia mau nonton ini kah? I don't know. Oh my god. Ini seorang kakak. Kakak. Ininya. Oh. Namanya siapa? Ellie. Ah. Illo. Itu brother kan ya? Tuh. Ya brother. Jadi incognito. Ya be, enggak sampai kayak gitu ya. Kakak laki yangnya. Kata-katanya gimana ya? Kok saya kesini terus sih? Gini aja deh, seorang kakak laki. Hello. Oh itu memiliki, harusnya memiliki. Thank you, correction-nya kali ini benar. Kadang ngaco, kadang benar ya. Makanya kita nggak bisa trust utuhnya kepada robot soal writing. Kalian bisa copy tulis jasa nulis saya mulai dari harga Rp50.000. 45 gratis diskon 10% buat pembeli pertama. So dia press untuk menjadi ini. Tadi udah saya baca ya. Ilo seorang adik laki-laki bernama, ini koma harusnya, bernama Olo Eli dan seorang adik perempuan bernama Ellie. Semuanya adalah sim sejati. Kok si wa di sini ada kan ya? Oh, personality related. Ground pound. Ini kayaknya nggak usah deh. Mereka. Maaf ya keluarganya Oli kalau saya sebut ini salah. Nanti bisa DM ke saya kalau misalkan tidak benar. Yang menjadi misteri kan Oli udah bareng sama keluarganya lagi kan. Terus apakah Oli sudah menanyakan ke ortunya kenapa pindah rumah, atau Oli yang pingin tidak akan mempublikasikan alasannya? Dia nggak nanya pindah rumah ya. Mungkin itu lore yang kelupaan, I guess. Dan emang nggak perlu banget buat dibahas, I guess.
Ya, maybe mereka semua adalah sim sejati dan rela meng gini aja deh, nggak usah sebut dari Holo sama Holo Star sama Holo Life. Ya, kita sebagai penulis cerita juga kadang nggak bisa nerangin semuanya. Ya biarkan itu semuanya dijawab sama fans juga bisa. Kayak makanya ada ending cerita gantung supaya jelas banget itu nyerahin kepada fans. Tato ya mbak, cerita haram habis itu gantung itu banyak banget ya. Jadi ceritanya tergantung fans ini MC mau jadian sama siapa. Cuman kalau saya nggak ngegantung dalam tanda kutip untuk sekarang, tapi nanti kita lihat aja ya apakah Awashi bakal ngegantung atau enggak. Kayaknya ngegantung deh, soalnya kita nggak bisa nge-decide semuanya, biarkan saja karakternya bebas. Tidak hanya dari kakak beradiknya, keluarga. Ah, jangan deh. Dan juga ibu dan nenek. Sering menonton live-nya. Bahkan keluarga Oli sangat mendukung aktivitas peridolan VTuber ya, dengan nobar bersama. Oli itu kalau saya ya kira dia rest, bisa aja karena berkaitan dengan libur Golden Week or something like that. Let the VTuber in the wild zone, especially Oli. Okay. Ya. Nah ini lebih enak. The Zombie Idol, Zombie Idol ini juga memiliki hubungan Ame itu dipanggilnya apa ya? Let's see. Headphone on. Oh ya, yeah, ampun Bang Jago. Panggilnya Big Sister doang ya. Alpha K VTuber clip saya tahu, tapi so let's see yang 1 menit doang deh. Oh, ini rapnya juga bagus sih. Tapi kita lihat ini dulu. Nice headshot. I got a headshot. Wow. Senpai, I got a headshot. Oh, nice. Nice.
compliment me. Oh, you're doing a really good job. Yay, thank you. You're welcome. Thank you very much. You're also very talented and funny and a good streamer. I'm going to call you Big Sis from now on. I love you're now my Big Sis officially. Official? It's canon, yeah, it's canon. It's canon now. Big Sis Ami! Coba lihat ada apa tadi? Canon, yeah, it's canon. How many hearts trying streamers surrounding Hololive Online talking Fox? Blah blah blah. Okay. Canon now. Oh. Big Sisami! Sis! That's not what sisters say usually. It's not even like an escape the event horizon. Big sis. How do you think you're or do you like huge sis? Humongous sis. Cute? Humongous, yeah. Humongous. I like that. Disgusting! Disgusting! Onee-sama, onee-sama. Do you like that? Ame-onee. Oh, that, I like that one. Ame-onee. Ame-onee! Love you. Patah-patah. So. Okay. Ame onnya kayak gini, onnya. Oke. Di klip lain. Of course, ya. Yeah. Of course. Apa lagi ya yang kurang? Oli juga memiliki boneka maskot beruang berwarna. Berwarna ungu yang diberi nama Udin. Give me a bolt. Give me a bolt. Give me a bolt. Oke, okay. Usain Bolt. Usain tebal. Strikel. Ah, ini pedang tercancap di kepala lupa ya. Flirt. Udah. Tadi Win birthday. Oh ya, birthday belum. Oke. Okay. Ini kita bisa kasih details. Two paragraph for only family. Yeah. Astel dipanggil Onichan di stream. Pas Astel tahu malah Oli mal. Oh. Fans Oli disebut Comret dan untuk membernya dipanggil Zomili. Zomili, Zomili. Yang belum apa ya? Coba kita hapusin dulu deh yang dirasa udah cukup. Jingle sepeda.
Okay. The zombie family not like that. The same family. That's it. Kita bikin efektif kalimatnya supaya kepanjang-panjang. Seharusnya penulis bikin kalimat itu bertele-tele supaya duitnya lebih kenceng. Naronya di mana ya? Yang gak usah deh, gini aja lah. Ya, saya mau naro yang emaknya suka Calliope, and then suruh Oli nyanyi lagu Shishirashimasu ka Shinai Kudasai Rip. Tapi udah biar aja lah ya. Berarti emang gak bisa di describe. Yang perlu di describe ini kayaknya ini sama ini. Her story udah by the itu ya, by video. Jomvegia. Apa coba ya, Zomli sama Zomret udah ya, Astel juga udah. I don't know. Kita kasih batas dulu. Wait, kenapa tiba-tiba viewer saya melonjak? Halo yang baru datang. Ini udah mau selesai sih. Sim. Nice. Halo Dwindale. Mau latihan. Okay, thank you Kyle ya. Ini udah mau selesai juga ya. Jadi sisanya tinggal nyantumin ini doang sih. Ini paling nanti di flash kayak apa namanya, kayak di zombie idol atau yang ini, or ya, zombie yang berusaha samanya 17 tahun ini. Ini kalimat pengganti aja. Halo Bang, halo Mark. Nanika. Apa yang telah terjadi? Baru dapat dari Discord tadi. Dahsyat. Discord mana ya ampun. Discord. Kalau Hololive ID nanti saya cek Discordnya. Kecuali buat Zomret ada Discordnya sendiri, I guess. Oli Court fan Discord. Oh ya, welcome ya Oli Court ya. Ya, hari ini rilis sih. Ntar bisa dibaca ya. Ada yang perlu ditambahkan? Kayaknya udah deh. Ini langsung kalimat penutup ya. Biasanya kalau kalimat penutup di mana ya? Ntar saya cari deh. Ya. Tertarik menjadi salah satu bagian dari keluarga Oli dan from Oli Court. Hi, hello, bagian dari keluarga Oli. Dan tertarik. Gini aja, menjadi bagian dari Zomret
silakan subscribe channel dan follow media sosialnya pada link di bawah berikut, di bawah artikel ini. Ini udah sekian. Hello, come from Great Stream. Thank you. Yes. Udah pernah baca virtual journal? Kurang lebih kayak gitu. There's a point ya, ngejelasin VTubernya. Yang menarik tentunya yang bisa gampang orang ngerti dalam tanda kutip. Ya kayak gini contohnya. Nanti bisa dibaca. Hasilnya kayak gini ya. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Nih, Kanaya ya. Woi. Nanti. Oh ya, hasilnya kayak gini kurang lebih. Feng 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 gitu ya. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Bisa dicek aja jurnalotaku.com. Ya. Set gitu. Oke, udah 2,5 jam juga saya nulis. Wow. Ya, nanti kalau mau baca bisa di itu ya. Sekian virtual journal edisi minggu ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Biasanya kalau kayak gini, oh masih sama ya. Oke, so ya, apa ya, udah selesai sih. Jadi terima kasih banget yang udah nonton ya, luar biasa ya. Saya nggak expect kalau misalnya yang datengin saya itu malahan Zoomrat ya. So thank you for Zoomrat coming ya. Mungkin dari viewer saya yang sebelumnya sudah berkunjung. Ada Owen, terus ada Renjiro, ada Pus, ada Kyle, ada Demita juga tadi banyak ya. Terus yang baru datang Mark, FKM Bell ya. Terus ada apa lagi nih? Zoom Tracer ya, yeah, thank you. Dwindale, thank you. Terus juga ada Traktir masuk. Owen, thank you. Ron Carter juga tadi, thank you udah datang. Thank you for coming. Jadwal selanjutnya bisa dilihat di kalau misalnya tertarik ya. Jadwal selanjutnya ada di Twitter, follow aja atau mau subscribe silakan ya, itu bebas kalian mau subscribe atau enggak. So, akhir kata terima kasih telah menonton ya. Sampai jumpa lagi di live selanjutnya dan ya selamat membaca, nanti saya bakal retweet artikelnya kalau udah jadi. See you Otsubulu semuanya. Bye-bye. Oh yeah, there's my assistant Aoi, if you know. My assistant Aoi, mascot. Bye-bye.